Nah, ini buat kalian yang pengen top up diamond di game War of Dragones atau game-game mobile lainnya, kalian bisa top up di Koda Shop karena top up di sini tuh mudah banget, guys, dan murah juga pastinya. Link pembelian ada di deskripsi dan jangan lupa juga untuk download dan install aplikasi Koda Shop-nya di smartphone kalian. Gila, drop-annya banyak sekali. Gila cakep banget ini maunya, bro. Kita baru jadi dia ya. Astaga, keren banget itu skill-nya. Halo guys, balik lagi dengan Roy bisa di sini di game Jade Sword. Ini tuh game MMORPG terbaru. Dan gamenya sudah rilis hari ini di tanggal 25 Mei 2020 ya. Anyway, sebelum kita start play, gue pengen ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin guys ya. Maafkan kesalahan-kesalahan atau kata-kata gue yang tidak mengenakan selama gue upload video, coy. Oke, langsung saja kita cek servernya dulu. Di sini sudah ada beberapa server, buset. Banyak banget servernya, udah ada 10, bro. Oke, gue main di server 5 karena masih hijau, Pak. By the way, game ini sudah bisa kalian download di App Store dan juga di Play Store Indonesia ya. Gue di sini coba mainin di iPad saya nih guys, ya kan. Oke, di sini Tai Chi dan juga si Eme ya. Cakep banget ini karakternya. Dia pakai dual blade gitu yang cewek. Oke, yang ini ganteng juga sih. Tai, pusing saya bos. Kita coba yang ini deh, jangan ngehode dulu cuy. Ya, ini background tema gamenya itu Chinese-Chinese gitu ya. Oke, create karakter. Kita cek nanti apakah game ini sudah support juga bahasa Indonesia. Ini kayak perfect word sih, dan ini grafiknya bener-bener cukup bagus ini grafiknya guys. Settingsnya mana nih? Settings. By the way, ini full auto ya. Full auto. What? Ini gue gak nge-touch apapun ini, tapi jalan sendiri, bro. Oke, skip on conversation-nya. Tapi kalau dari desain grafiknya udah bagus kelihatannya ini, guys. Gue pengen ke setting, by the way. Settingnya di mana sih? Oh, ini dia nih, di sebelah kiri bawah. Oke, ada cutscene. Oke, ini sound effect-nya masih kurang menurutku ya. Kalau untuk impact sound effect-nya sih sudah lumayan bagus, cuman ada beberapa yang masih nggak kedengeran itu sound effect-nya. Oke, kita coba ke settings dulu. Kita cek settingannya di sini. High FPS mode dong, astaga. Musik, sound effect kita gedein, musiknya kita kecilin aja. Untuk grafiknya gue udah pakai ultra grafik. Di sini playernya kita mentokin ya. Ini ternyata ramai banget yang main, yuk. Head flower skill smart screen. Ini ada idle-nya juga atau autonya di sini ya. Ada auto loot juga atau auto revive. Buset dah. Nah, ini udah high frame rate, udah mulus banget grafiknya. Wow. Ini ada monster gede juga, bro. Ini monster di field. Kita lihat skillnya nih. Wah, ini UI-nya berantakan ya. Tebal juga ini monsternya, cuy. Oke, waduh, spawn terus ternyata di situ. Oke, lanjut lagi. Oke, ngomong sama laba-labanya. Ya, by the way, ini kalau udah level tinggi, gue yakin UI-nya makin rame ini ya. Ini kayak game web browser juga sih ya. Pindah-pindah tempat, terbang sana sini. Yoi. Ya, ini ya cukup santuy gamenya, guys. Oke, ini by the way gamenya masih sambil medon loh ternyata. Oke, lawan boss ini Dark Hylin. Waduh, yang ini keren nih. Cepet banget matinya. Oke, dapat equipment ungu itu mantap sekali. Kita pasang 5 gear, dapat bonus reward lagi, bro. Ntar gue pengen cek skillnya satu-satu ini. Oh ya, kita cek bahasanya dulu ya. Tadi lupa nih, cek bahasanya. Skip story, kita coba cek sini dulu. Di sini tak ada bahasa saya lihat. Switch, oh ini language. Ah, sayang sekali tidak support bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tidak support. Oke, bentar. Ini matiin autonya di mana kah? Oh, ini nih. By the way, ini kita lihat skillnya dulu nih. Oh, harus di targetin dulu. Wah, bagus skillnya ternyata, bro. Mantul. Ya, ini lagi-lagi game MMORPG yang ringan. By the way, ini gak ada tumble ya. Jadi main hajar aja. Waduh, gede juga itu. Ih. Ini bosnya cepat banget mati ya, kurang seru eh. Ya, semoga aja tebel ya. Wow, ward drop-nya ini bagus sekali. Nah, kita berubah nih wakilnya nih. Wah.
Kita baru jadi dia ya. Astaga, keren banget itu skillnya. Dim, gak nyangka sih bro. Waduh, efek impactnya keren banget itu. Oh, ini skill baru kita nih, kita coba nih. Gila itu keren sih, perubahannya keren banget itu. Bentar, ini menghalang apa sih nih? Oke, kalau kita download ini bisa dapetin reward ini ya. Menghalangi pandangan ini coy. Oke, lanjut lagi deh. Udah level 23 ya. Ini game sekali ngopi udah level 100 kita. Ini ada ship. Oke, itu shipnya kayak pet kita kali ya, yang ngikutin gitu tuh. Ini ada dua yang saya punya. Oke, ada dragon itu, Shenlong, Shenlong. Wih, bosnya keren-keren sih sebenarnya di sini. Cuman lembek gitu loh tuh, cepet banget matinya. Padahal keren banget ini bos-bosnya. Oke, kita ambil reward lagi. Lanjut lagi. Talk to Eugene. Mantap, feature open. Dapat diskon. Harganya 30. Apa sih namanya itu, 30 gold gitu kali ya. Oh ya, by the way, ini game tuh ada VIP sistemnya, guys. Oke, kita enhance dulu, ada fast enhance di sini, bisa langsung nge-enhance semua equipment kalian. Mantap. Nah, ini darahnya 30 tapi lembek. Oke, pindah map lagi nih sepertinya, guys. Iya, dengan map baru. Wow, wow, ada QB di depan itu. Hai QB Chang. Kalau dari mitologi QB dia tuh bisa berubah gitu ya, berubah bentuk gitu ya. Jadi wanita cantik men. Atau bisa menyamar jadi ini juga. Jadi orang lain juga, coy. Wah, Topa bisa dapetin grade 5 red weapon nih, guys. Gila keren banget itu weaponnya tuh. Oke, nggak ada yang bisa diklaim lagi. Ini benefitnya kita coba cek. Oke, petnya kita naikin dulu levelnya. Bagus, kita sekarang lanjut lagi. By the way, ini cooldown perubahannya itu cukup lama yo. Gue nggak tahu, mungkin ada sekitar 3 menit apa 5 menit gitu. Cukup lama loh ini. Busan. Oke, mount pertama, baby. Wuh, gila cakep banget ini maunya, bro. By the way, ini nggak bisa di zoom in zoom out ya kameranya. Ngerotate kamera pun juga tidak bisa di sini. Jadi tidak bentuk 3D kameranya nih, guys. Di sini juga gue nggak ngeliat adanya shortcut untuk ganti view-nya di mana. Jadi emang fix seperti ini sih untuk ininya, untuk kameranya. Makanan untuk pet-nya juga beda itu, guys. Oke, lanjut. Oke, bos lagi tuh kan. Keren lagi tuh bosnya di depan tuh. Kali ini kita bisa dapetin equipment ungu. Sebentar lagi kita akan dapat wings. Di level 60 kita bisa dapetin wings tuh. Enggak terasa udah level 51 nih. Padahal baru main 10 menit ya ini, guys. Oke, bentar lagi gua udah bisa berubah di sini, guys. Nanti kita coba perubahannya pada saat lawan bos ya. Gear refine. Oke, ini bisa di smelting ya equipment yang tidak dipakai. Bisa di smelt atau di salvage. Oke, ini purchase. Kayaknya di sini untuk perubahannya tidak aktif secara otomatis, jadi kita tindis secara manual tuh. Dan ini downloadnya juga ternyata lama banget, coy. Itu masih dalam proses ngedownload ini. Ada 21 data yang mesti di-download. Dan kalau misalnya kalian download full size-nya, nanti bisa dapetin reward ini tuh. Dapetin ingot 50 biji, 1 M coin, dan juga pet promotion 10 kali. Well, untuk size-nya sepertinya cukup besar nih ya. Kayaknya 2 gigaan ini kayaknya. Oke, lawan bos lagi. Kita coba lagi pakai perubahannya nih, guys. Woi, woi, pakai dulu perubahannya. Ajar. Woo! Mantap. Ya, udah mati, Pak. Dapat pedang baru. Tuh, cooldown-nya lama sekali, Bambang.
Oke, 3 level lagi kita udah bisa dapetin wings di sini. Di level 70 kita dapetin apa lagi nih? Sleep, apa nih tuh? Nih, cakep banget ini monnya. Gue suka banget sama mon di game ini. Oke, ini ada VIP trial, kalian bisa dapetin benefit, tapi ini trial doang, benefit ini ya, VIP ya. Kalian bisa dapetin bonus XP 30% dan juga ada beberapa benefit lainnya tadi. Oke, ini gue udah dapat wing by the way. Di level 70. Tuh, wah, gue kira wingnya tadi warna biru, ternyata kayak gini. Kita lawan boss monster lagi. Tapi boss monsternya cepat banget mati, meskipun darah barnya itu 100 100 bar ya. Oke. Dapat equipment ungu lagi, bos. Wah, gila ini gue dapetin rewardnya banyak sekali, guys. Buset, udah level 66 aja itu. Oke, di sini lawan bos. Wow, ini monsternya gede juga loh. Oh, yang ini lumayan tebal. Wow, dia ngambil skill 8 itu. Mati udah. Oke, fitur terbaru sudah terbuka yaitu glyph di sini. Apaan ini? Oke, dapetin glyph-nya, gue masih belum ada glyph ternyata. Kita enhance dulu. Oke, state go challenge. Di sini ada mungkin kayak semacam dungeon gitu ya, guys. Oke, di sini gold tower. Oh, di sini mungkin kita bisa dapetin guild-nya ya, item guild-nya. Ya, ini sepertinya lantai gitu. Ini kan ada next stage dan ini tempatnya juga sama. Oke, ini auto glyph. Nah, ini tadi yang glyph yang kita dapat ini ya. Dari guild tower-nya. Oke, defense. What the hell? Ini apaan coba tuh? Banyak banget. Oke, bisa di salvage. Ini kita masukin dulu ya. Attack nambah. Terus HP. Gue cuma dapat 2 ungu gitu. Ini guildnya juga bisa di salvage by the way. Kita coba salvage. Oke, fast upgrade. Attacknya gimana tuh bos? Man, framenya ngedrop lo tuh di iPad coy. Astaga, kacau. Yang bilang lebih berat dari PUBG nih pak. Sayap, mount dan juga pet itu bisa di upgrade. Untuk sayap ini sepertinya berubah tuh guys, setiap grade ya. Jadi kalau misalnya naik grade, sayap kalian akan berubah. Sayapku tuh ada di sini, masih default, belum di grade 1. Kalau naik ke grade 1 itu berubah jadi warna biru sayapnya. Oke, ini invade, talk to Yinro. Di level 110 itu baru bisa masuk ke fitur boss. Mungkin itu world boss. Kita akan coba leveling sampai ke 110 dulu nih guys. Oke, di sini untuk daily-nya world bossnya katanya level 90, tapi ini belum terbuka coy. Terus ada arenanya juga ternyata, berarti ada PvP-nya, ada layer boss di level 160. Wow, ini konten-kontennya ternyata banyak juga loh guys. Oke, akhirnya sudah level 110 di sini guys, dan sekarang kita coba fitur bossnya di sini. Yo eh, di sini ada banyak banget jenis boss di sini. Waduh, ada golem pak. Oke, kita coba nih, boss pertama. Level 90. Oh man. Ya lembek juga sih ini. Cepat mati nih. Oke udah kelar. Gitu doang. Gitu doang pemirsa. Oh ini ada jadwalnya ternyata guys. Coba ya. Yang ini ya. Kita coba lagi nih. Kayaknya golem deh. Kita coba yang agak lebih sulit di sini. Oh, di sini ada player loh di dalam. Oke, ini ada level 4 visit, kita coba. Oh, ini dia nih bosnya nih. Tapi ini belum itu, belum apa?
belum spawn. Wah, ini ada boss lain lagi nih, guys. World bossnya ternyata banyak sekali ya. Nah, ini tuh, wah, dikeroyok ternyata pemirsa. Deh, banyak juga yang main ternyata, guys, tuh. Nah, ini bossnya nih. Oh, yang ini lumayan tebel nih. Padahal udah dikeroyok loh ini. Dih, gila ini rame banget yang mainnya. Ini fencer. Ini banyak yang pakai biru ya. Banyak yang pakai cowok ternyata tuh. Gila ini dropannya banyak sekali. Terus kalian bisa lihat di sini untuk daftar world boss yang sudah spawn. Ini ada lagi nih, beast grade 3. Kalau renewed itu berarti spawn lagi tuh ya. Oh, ya ini yang gue lawan tadi sih. Si Fenrir. Beast. Banyak banget ternyata world boss di sini. Oke, udah. Dapat merah. Mantap, mantap. Gua dapat equipment merah, guys. Sini ada assist aktif. Aktif juga. Terus kita keluar dulu ya. Oh, by the way, di sini tuh ada partinya juga. Ini masuk di daily kalau nggak salah. Dailynya mana? Gini, ini udah mulai berantakan ikon-nya, guys. Sudah mulai banyak